Okay, yang rakyat harus faham dan tahu. Inilah apa nama amalan buat kebakar. Cakap di dewan lain, cakap di Sungai Limau lain. Tak tahu nak pakai mana satu. Bila saya baca surat khabar, banyak surat khabar dia datang, mereka katakan GST baik. Tapi bila saya masuk ke kampung-kampung, nak ceramah dia, GST membebankan rakyat, menyusahkan rakyat. Dan apa tujuannya sebenarnya? Ialah untuk menghidupkan rakyat yang ada. Semata-mata untuk meraih sokongan. Mereka sedar dan tahu bahawa GST merupakan sistem cukai yang terbaik yang diamalkan oleh 160 lebih buah negara yang ada. Di mana kalau kita berdasarkan sistem cukai yang sedia ada, sales and good tax, di mana dia cukai dikenakan dua kali, ya? Iaitu untuk berangan untuk perkhidmatan. Manakala dalam GST yang ada, dia bukan apa perkhidmatan dan juga apa nama service tax yang ada, dia dikenakan dua kali. Yang GST ni cuma sekali saja sistem yang ada, dan saya yakin ianya merupakan satu usaha yang memasukkan sales tax dan GST kita tukar. Ini merupakan satu usaha untuk kita memantapkan ketahanan ekonomi negara. Takkan ini bukan langkah yang baik dalam keadaan ekonomi dunia yang tidak menentu. Kita perlu mempunyai pendekatan untuk memastikan supaya bukan hanya sistem kewangan dapat disusun lagi, sistem cukai kita, rasionalisasi tentang subsidi perlu kita susun lagi untuk memungkinkan supaya jangan ada ketimpangan, jangan ada apa nama perbelanjaan yang mubazir, dan ini akan dapat mementapkan sistem kewangan kita. Jadi hak buat pembangkang ini biasa dalam amalan mereka. Bila janji dan naik allowance, lepas tu di dalam, tanda tangan, di luar, bantah. GST mereka kata tak baik, nak walk out, tapi bila di satu peringkat pula, mereka katakan baik untuk negara. Dan bagi kita, apa yang Barisan Nasional lakukan, semuanya tak baik. Dia baik semua halal, apa yang kita buat, harap.